Gerbang SMA seleksi menuju akhir. Wow. Oke, di Gerbang SMA ini kita akan bermain Ejakata. Oke, kalau gitu sudah siap? Siap. Ejakata yang pertama untuk Tima. Ejakatanya adalah klakson. Silakan. Silakan. K. Iya. Selanjutnya. L. Iya, yes, silakan. A. Bagus. Ya, cepat, cepat, cepat. Yes. Ya. S. Yes. O. Yes. A. Yes. Stop. Stop. Iya. Yes. Ini kamu kenapa? Silakan. Oke. Okay. Kembali okay. ke tempat awal. Oke, ejakata yang kedua untuk Tima. Oke. Okay. Ejakatanya adalah fokus konsentrasi. Berdering. Silakan. Berdering. B. Ya. E. Ya. R. Yes. D. Yes. I. Berdering. Harusnya E ya. Ejakata yang terakhir untuk Tima. Ejakatanya adalah Sumedang. S. Ya. U. Yes. M. Ya. E. Ya. D. Yes. A. Ya. N. Yes. Yes, stop. Ya. Yes. Yes. Jawabannya sempurna, benar sekali. Untuk tim B silakan maju. Yes. Tim A silakan kembali perannya. Oke, kesempatan untuk tim B. Ejakatanya adalah golongan. Silakan. Ya. Lanjut. Ya. L. Ya. Yeah. O. Yes. M. Yes. G. Yes. A. Yes. N. Yes. Wow. Yeah. Masih ada dua kali kesempatan lagi. Ejakata yang kedua untuk tim B. Ejakatanya adalah kerangkeng. Silakan. K. Ya. E. Ya. L. Ya. A. Ya. N. A. G. Yes. K. Yes. E. Yes. N. Yes. D. Yes. Stop. Kerangkeng. Jawabannya benar. Ejakata yang terakhir untuk tim B. Ejakatanya adalah Martapura. Silakan. M. Ya. A. Ya. R. Yes. T. Yes. U. Salah. Aku mau. Harusnya A. Martapura. Martapura. It's okay. A. P. U. R. A. Iya. Gak apa-apa, tetap semangat. Kalau begitu silakan kembali tempatnya. Sudah tiga kali kesempatan. Langsung saja pemirsa, kita akan akumulasi skor sementara Betul. Antara tim A dan tim B. Ya. Siapa skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak bonus. Betul. Langsung saja kita lihat bersama-sama skor untuk tim A. Tim A 200, tim B 200. Wow. Karena skornya masing-masing 200 atau sama, justru itu kita akan kasih pertanyaan penentuan. Untuk tim A dan tim B, siapa kira-kira yang bisa menjawab dengan baik dia akan masuk ke babak bonus. Perwakilan masing-masing tim kira-kira siapa satu Talita orangnya? Talita dan Ratna ya, Talita dan Ratna. Oke. Okay. Yuk bisa. Oke okay, pemirsa, saatnya kita masuk ke pertanyaan penentuan. Kalau begitu Angel silakan pertanyaannya. Okay. Apa nama profesi bagi orang yang bekerja menangkap ikan? Tahan baik dulu. Secara modern maupun tradisional. Kurang. Nelayan atau B, petani? Silakan. Dari ulang. Talita, maju cepet Talita. Harus digoes. Digoes. Ayo goes. Gak bisa ini. Goes. Oke, kalau begitu kita kasih kesempatan untuk Ratna menjawab. Apa nama profesi bagi orang yang bekerja menangkap ikan baik secara modern maupun tradisional? A. Nelayan atau B. Petani? A. Nelayan. Dan jawabannya A. Nelayan. Selamat untuk tim B masuk ke babak bonus. Apakah Ratna bisa mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah? 1, 2, 3. Yes. Rp1 juta. Selamat sekali lagi untuk tim B mendapatkan Rp1 juta. Silakan kembali ke depan. Oke, baik.
Baiklah pemirsa, langsung saja kita melihat perolehan skor untuk tim A dan tim B. Dari babak SD, SMP, dan SMA. Ya. Langsung saja teman-teman kita lihat bersama-sama perolehan skor keseluruhan untuk tim A. Tim A 700 dan tim B. Tim B 400. Jangan kemana-mana, apakah tim A bisa mendapatkan hadiah utama di Siapa Mau Jadi Juara sebesar 15 juta rupiah atau tidak? Sesaat lagi, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.